Berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Sahabat Hijzover, pacaran beda agama Rangga Azov ungkapkan hal ini kepada Heiko van der Vecken. Bagi kalian penonton dan penggemar dari Rangga Azov dan Heiko van der Vecken tentu sudah tidak asing lagi dengan pasangan viral yang satu ini. Azov dan Heiko memiliki hubungan yang spesial. Keduanya pun memiliki chemistry yang cocok, bukan hanya di dalam sinetron. Namun di dunia nyata pun chemistry mereka banyak mendapatkan pujian dari netizen, dan tak sedikit pula yang mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang paling romantis, dan kisah hubungan mereka pun paling banyak disoroti di media sosial. Bahkan sempat beredar isu bahwa mereka akan melangsungkan pertunangan. Seperti kita ketahui Rangga Azov dan Heiko memiliki agama yang berbeda. Azov beragama Islam, sedangkan Heiko beragama Kristen. Namun hingga saat ini hubungan mereka tampak kompak dan harmonis, meski pacaran berbeda agama. Saat diwawancara beberapa waktu lalu, Rangga Azov mengungkapkan bahwa tidak ada hambatan, dan saling menghargai satu sama lain. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.